Ya ayuhan الذين آمنوا إذا للصلاة من يوم الجمعة ila إلى ذكر الله البيع ذلكم خير لكم Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا <applause> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم A'udzu billahi minasy Lahu wal Yuhyi wa yumiit. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Di beberapa khutbah Jumat yang lalu kita sedang membahas bagaimana caranya menaikkan iman dengan belajar ilmu syar'i dengan mendalami Al-Qur'an dan salah satunya dengan ma'rifatullah. Arti dari ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Bahasa peribahasa dalam bahasa kita menyatakan tak kenal maka tak sayang. Dengan dengan mengenal Allah dipastikan iman ini akan bertambah kuat. Bagaimana cara mengenal Allah yang benar dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. Sebab nama dan sifat Allah itu disebut tauqifi. Tauqifi itu baku dari sononya Allah yang menetapkan Allah yang menerangkan. Tak ada orang yang tahu tentang Allah kecuali dirinya sendiri tentang Allah sendiri baik namanya sifat-sifatnya dan semua yang berkaitan dengan dirinya hanya Allah yang tahu apalagi Allah itu unik unik itu satu-satunya berbeda dengan semua makhluknya laisa kamitslihi Allah itu tidak ada yang menyerupainya Walam yakullahu kufuwan ahad tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya Allah tidak sama dengan seluruh makhluknya karena itu tidak bisa dibandingkan tidak bisa dipermisalkan tidak bisa diberikan deskripsi penjelasan tertentu tidak nah mengenal Allah dengan informasi yang bersumber dari diri Allah tentang Allah berkata Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu: "Araftu Rabbi bi Rabbi Rabbi Rabbi. Aku mengenal Rabku, mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tak akan pernah mengenalnya." Oleh karena itulah maka pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sumbernya berasal dari Allah Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah dengan mengenal Allah kita sudah kita terangkan kita akan mencintainya. Dengan mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama kita akan takut kepadanya. Dengan mengenal sifat-sifat Allah dan nama-namanya, kita akan memiliki harapan besar kepadanya, dan semua itu adalah unsur-unsur keimanan. Adanya rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah adalah unsur-unsur pokok dari keimanan kita. Ah, salah satu hal yang pasti muncul dalam diri setiap orang yang mengenal Allah adalah. Sikap tawakal. Tawakal ini juga unsur yang tak bisa dipisahkan dari keimanan. Fatawakkalu Allah kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah. Kalau kalian benar-benar iman. Iman itu pasti ya. Melahirkan tawakal. Dan tawakal lahir dari salah satunya mengenal nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana mengenal si Allah baik namanya atau sifatnya bisa melahirkan sikap tawakal? Makna tawakal adalah bersandar kepada Allah Azza wa Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah setelah maksimal berusaha. Allah merintahkan kita ikhtiar, usaha, berbuat. Setelah berbuat, berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Tawakal itu Menggantungkan harapan kepada Allah, menyandarkan semua keinginan kepada Allah dengan cara melakukan seluruh yang Allah perintahkan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bagaimana tawakal ini bisa lahir dengan cara mengenal sifat Allah? Coba perhatikan, Allah mengenalkan dirinya bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu pengatur segala sesuatu yang memberi madarat memberi maslahat yang mematikan dan yang menghidupkan pemilik kekuasaan di alam jagat raya ini langit dan bumi ini seluruhnya milik Allah Azza wa Jalla Allah berfirman dalam ayat yang tadi khatib bacakan di awal khutbah lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir Milik Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alam taro anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al Wa asbagu alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah telah menundukkan bagi kalian semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah pula yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kalian baik zahir ataupun batin. Yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidhati sudur. Allah yang memasukkan malam kepada siang... Dan memasukkan siang kepada malam... Dan Allah maha mengetahui seluruh isi hati... Jadi semuanya itu... Allah Jalla yang mengatur... Yang memanage... Oleh karena itulah maka... Bila seseorang meyakini benar... Bahwa semua alam jagad raya ini milik Allah... Semua kegiatan atau... Peristiwa yang terjadi diatur oleh Allah, maka muncul satu keyakinan dalam diri kita kalau begitu hanya kepada Allah sajalah kita bersandar. Salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali dia yang hayu dan yang al-qayyum. Al-hayu artinya yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna yang tidak ada kekurangan. Kalau makhluk hidup mereka semuanya ada kekurangan kekurangannya buka berupa kelemahan kita suka sakit, kita suka lelah, kita suka ngantuk, suka tidur, kita suka umpamanya BT dan seterusnya dan berakhir dengan kematian seluruh makhluk begitu. Maka kehidupan Allah yang maha sempurna, kesempurnaan sifat hidup Allah tidak dikenai oleh kekurangan apapun. Allah tidak lelah, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak jemu, Allah tidak bete, Allah tidak cangkel, pegel, kesel dan yang sejenisnya. Itulah al-hayyu dan kehidupan Allah. Tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Tidak pernah mati dan tidak pernah tidak ada. Itulah kesempurnaan hidup Allah. Nah, yang seperti itu layak nggak untuk dijadikan tempat bersandar? Tentu saja ya. Al Qayyum. Makna Al Qayyum. Qaimun wa qaimun li Qayyum itu berdiri sendiri, tidak butuh apapun terhadap makhluknya. Allah itu ghaniyun anil alamin. Makna ghani Artinya tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Dari malaikat, dari manusia, dari jin, dari binatang, dari seluruh makhluk itu. Allah nggak butuh. Termasuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Kalau Allah menyuruh manusia melakukan ibadah. Bukan untuk keuntungan Allah. Tapi untuk keuntungan manusia itu sendiri. Untuk kemaslahatan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Allah perintahkan manusia ibadah agar bahagia dunia dan akhirat. Nggak, nggak ada efek ke Allah orang mau iman semuanya, mukafir semuanya. Nggak ada pengaruhnya kepada Allah SWT. Allah berfirman, Ya Ibn Adam, Lahu anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu hey bani adam seandainya manusia dari awal sampai akhir baik jin ataupun manusia semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian sebaik-baik hati manusia adalah hati nabi Muhammad SAW. Seandainya semua jin dan manusia hatinya seperti Nabi SAW. Dan hati yang hebat ini pasti melahirkan ibadah yang luar biasa dahsyat. Semua jin manusia ibadahnya seperti Nabi. Maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya Adam lau anna awalakum wa akhirakum ya Adam. Seandainya orang pertama diantara kalian sampai orang terakhir, Wajinnakum wa insakum baik jin ataupun manusia. Kanu ala af jari kalbi rajil wahid minkum ma naqasu min mulki sayya. Seandainya semua kalian hatinya sebejat hati iblis. Durhaka, musyrik, kafir, bid'ah, maksiat, semua larangan dilanggar, semua perintah diabaikan. Seandainya semua jin dan manusia seperti itu, semuanya durhaka kepada Allah. Mana kasamin mulki ah. tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, lantablugu zarifatadurni fauni. Kamu ini tidak bisa memberi manfaat, memberi mautorat sedikit pun kepadaku dengan apapun yang kamu lakukan, dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku sedikit pun dengan apapun yang kamu lakukan. Jadi, semua yang dilakukan oleh manusia, jin, malaikat, semua alam, Allah gani, Allah nggak butuh, nggak efek ke Allah sedikit pun. Kalau Allah perintahkan sesuatu kepada manusia demi kemaslahatan manusia. Inilah qayyum ya Allah. Allah berdiri sendiri. Selain berdiri sendiri, atau muqimun Membuat makhluk-makhluknya bisa hidup. Bisa melakukan aktivitas, bisa berdiri, bisa melakukan apapun yang mereka lakukan atas izin Allah Azza wa Jalla. Hidupnya kita dihidupkan oleh Allah berdirinya kita diberdirikan oleh Allah, sehatnya kita disehatkan oleh Allah, itu makna Al-Qayyum. Oleh karena itu sebagai yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Allah menerangkan sifat-sifat Allah berikutnya. La ta'khuduhu sinatu wa naum. Allah itu nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. nggak dikenai, nggak tersentuh rasa kantuk, nggak dikenai rasa tidur, ingin tidur la ta'khudhu sinatu wa lahu samawati wa milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini semuanya menunjang kesempurnaan sifat al hayy dan al qayyumnya Allah kalau Allah ngantuk kalau Allah tidur berbahaya alam jagat raya ini bisa hancur kita tidak ingin memiliki Allah yang suka ngantuk pas kita ibadah, pas kita berdoa. Dia lagi tertidur, lagi ngantuk, percuma. Makanya, Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur karena apa? Hidupnya tidak pernah dibarengi dengan kekurangan. Kita kenapa ngantuk? Kenapa tidur? Karena lemah, karena kita lelah. Seluruh organ tubuh vital kita membutuhkan istirahat, istirahatnya dengan ngantuk, dengan tidur. Beres tidur, bangun, kita fresh lagi, kita kuat lagi. Makanya kita butuh tidur, karena lemahnya kita. Allah nggak punya kelemahan itu. Wama masana min lugub. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, mengatur semuanya. Wama masana min lugub. Allah itu tak bisa tersentuh oleh rasa kelelahan, kecapean ataupun pegal yang seperti tungga. Kalau kita mengerjakan apapun, tukang bangunan, nembok, Tukang ngaduk, ngaduk, tukang petani, menyangkul. Setelah itu apa? Lelah, butuh istirahat. Setelah itu apa? Pegal-pegal, butuh pemulihan. Allah tidak seperti itu. Wa min lugub. Tidak pernah kami tersentuh oleh rasa lelah. Oleh rasa lemah. Kesempurnaan hidup Allah begitu sempurna. Jadi berdasarkan semua penjelasan tadi, maka layaklah kalau Allah Patut satu-satunya dijadikan tempat sandaran dalam seluruh permasalahan itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Azza maka mengenal Allah melalui sifat-sifatnya Dia maha kuasa Dia pencipta segala sesuatu Dia itu tempat bergantung seluruh makhluk Dia itu pengatur segala macam kehidupan Yang mematikan, yang menghidupkan Yang memberi mazarat, yang memberi maslahat Yang memberi dan menahan pemberian Semuanya Allah SWT Maka mengenal Allah dengan sifat seperti itu Pasti di dalam hati kita melahirkan sikap tawakal. Oh, kalau begitu hanya kepada Allah kita bersandar, tidak kepada para malaikat, tidak kepada jin, apalagi kepada manusia, apalagi kepada benda-benda mati yang tidak bisa menggerakkan, walaupun bagian anggota tubuh yang lainnya, maka itu semuanya lemah, tak bisa dijadikan tempat bersandar. Manusia akan mati, jin akan mati, malaikat juga mati, maka tak layak dijadikan tempat bersandar, satu-satunya. hanyalah Allah Azza wa Lahirlah tawakal dan lahirnya tawakal dalam diri kita hanya kepada Allah. Ini akan memperkuat keimanan kita. Barakallahu li walakum lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الهادرون Usikum manafsi faqad fazal Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan. Tawakal kepada Allah akan diterapkan di seluruh bidang kehidupan. Seluruh aspek. Termasuk aspek ekonomi. Karena kita meyakini yang mengatur ekonomi adalah Allah Yang mengatur rizki. Pernah. Di zaman Rasulullah Wasallam harga-harga meningkat, naik meroket tinggi, daya beli kurang, harga-harga meroket. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW lalu dia berkata, Ya Rasulullah, sa'arta. Wahai Rasulullah, seandainya engkaulah yang menetapkan harga, harga barang-barang harga semua kebutuhan pokok hidup manusia. Apa kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah lah yang mengatur rizki dan Allah yang menetapkan harga? Wal Basitul Qabidul Kata Allah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Yang memberi rizki dan mengatur rizki itu kepada manusia yang menahan atau yang memberi e, pemberian ataupun huwal musa'ir. Dia yang menetapkan harga. Ketetapan harga dari Allah terhadap harga barang-barang melalui mekanisme yang rasional. Digerakkanlah hati orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Baik mahal ataupun murah. Kalau hambanya durhaka kepada Allah, Allah azab melalui sisi ekonomi. Digerakkan hati orang-orang yang memiliki wewenang untuk menetapkan harga, agar harganya melangit me, me, tinggi. Orang-orang menderita. Azab dari Allah SWT. Kalau hamba-hamba itu iman kepada Allah SWT, tawakal, pasrah, taat, Allah gerakan hati orang-orang yang memiliki wewenang untuk menetapkan harga untuk merendahkan menurunkan harga tersebut. Akhirnya orang-orang memiliki kelapangan di dalam berekonomi. Allah yang mengatur bagaimana dihasilkannya panen, diketurunkannya air, semuanya Allah yang mengatur. Allah berfirman, afara'aitum ma afara'aitum matahruthun Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu ataukah kami? Kita mah hanya menanam. Yang menumbuhkan pohon itu siapa? Allah. Kita kan tidak memproses pertumbuhan pohon tersebut hanya... Kita tanam bijinya, kita kubur, kita siram, kita bubuk, sudah. Pertumbuhannya itu Allah yang ngatur. Dari sini sumber rezeki kita. Afara itu al tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Antum angzaltumuhu minal munzilun. Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit berupa hujan ataukah kami? Kalau kami menghendaki, kami jadikan air hujan ini asin. Kalau asin nggak bisa diminum, nggak bisa dipakai MCK, nggak bisa dipakai masak, nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa kalian tidak bersyukur? Allah yang mengatur. Meyakini Allah maha pengatur termasuk aspek rezeki. Maka lahirlah sikap tawakal dalam mencari rizki. yang kita lakukan hanyalah ikhtiar dengan cara ikhtiar yang Allah halalkan yang tidak Allah larang berdoa selebihnya hasilnya serahkan kepada Allah seandainya orang melakukan upaya pencari rezeki dengan cara yang Allah haramkan dengan cara riba Dengan cara berjudi, dengan cara maling, maka itu melanggar apa yang Allah larang apa? Akibatnya Allah murka, Allah persempit itu. Bukan hanya persempit, rizkinya, demak, e, jiwanya pun Allah bikin sumpah, Allah bikin depresi, Allah bikin stres. Mau menang mau kalah judinya mau berhasil meraih riba yang banyak ataukah malah dia kena penalti pokoknya rizkinya tidak akan barokah akan Allah cabut dengan segera dan hatinya akan Allah persempit dunia di akhirat azab Allah menanti oleh karena itu yuk kita tingkatkan pengetahuan dan pengenalan kita tentang Allah agar lahir rasa cinta yang besar, rasa takut yang besar, rasa harap yang besar, waraqah yang luar biasa kuatnya dan juga tawakal kepada Allah azza Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya. Sehingga kualitas iman kita juga meningkat dengan setinggi-tingginya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كوننا من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزيمة والحزن والكسل والبخل والجبن والحرم والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت وليها ومولها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا لآل ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزقين ومن الحرام مأسومين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب